Disinformasi di jagat maya mewarnai invasi Rusia ke Ukraina. Sosok pilot pada kisah Ghost of Kiev belum diidentifikasi dan dikonfirmasi secara resmi. Muncul nama Samuel Hai dan Vladimir Abdonov sebagai sang pilot, tapi ternyata bukan. Salah satu video Ghost of Kiev ternyata dari video game Digital Combat Simulator World. Pada 28 Februari 2022, Angkatan Laut Ukraina mengumumkan bahwa penjaga perbatasan di Pulau Zmini yang sempat dianggap tewas ternyata masih hidup dan ditahan tentara Rusia. Video ini mengisahkan seorang ayah yang ingin melepas putrinya karena sang putri bersama keluarga Rusianya akan pindah ke Rostov, Rusia. Sedangkan dua gambar wanita hamil di Ukraina yang diklaim merupakan orang yang sama, faktanya berbeda. Wanita hamil yang ditandu adalah sosok tak dikenal, sedangkan wanita yang satunya adalah Mariana Vyshegerskaya.